Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor diakibatkan kegiatan negatif masyarakat dan korporasi di Sumatera Selatan menjadi perhatian Pemuda Peduli Lingkungan dari berbagai organisasi di Sumatera Selatan. Pemuda Peduli Lingkungan berkomitmen mengurangi kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan, bekerja sama dengan pemerintah. Salah satu cara dengan mitigasi lingkungan, yakni menggalakkan gerakan mengangkat sampah di sungai dan reboisasi. Gerakan tersebut merupakan sebagai upaya memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, terutama pemuda agar lebih peduli lingkungan. Jadi acara ini kami buat agar pemuda dan pemerintah itu bisa berkolaborasi untuk membentuk atau minimal meminimalisir kerusakan yang terjadi di bencana alam Sumatera Selatan ini. Untuk programnya mungkin langkah awal seperti apa? Reboisasi. Yang ditimbulkan oleh keadaan sekarang, contohnya tadi sampah yang mungkin besok buang di jalan, kita minta terap ke perdanya. Jadi kalau harus ada denda dan dikasih sanksi denda. Terus terhadap pembangunan, kita stressing lagi dengan pihak PU supaya izin lingkungannya, amdal UKL dan segala macam menjadi prioritas melakukan kegiatan. Pemerintah daerah akan didorong menerapkan perda agar masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan sanksi sebagai memberikan efek jera. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.